Islam so yang mengajar supaya kita direct dengan Allah Taala. Maknanya doitrom kita ibadat, doa, minta semua dengan Allah Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Ayat 18 sampai 22 surah Al-Hajj. Allah Ta'ala royak di sini hubungi dengan semua makhluk pakat sujud kepada Allah Ta'ala belaka. Ayat ni belum pada ni saya baca dah. Baca sekali lagi sebagai terjemuh dan huraian. Allah Ta'ala tanya, tidakkah engkau mengetahui? Engkau di sini maksud pada awalnya Nabi lah. Tapi umum tiap-tiap orang, siapa yang baca Quran dan mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan dia, masuk semua di dalam ayat ni. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah? La ilaha illallah. Nah, semua pakat sujud beribadat belaka kepada Allah. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah tunduk taat kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya dan menguasainya. Maka dengan ini nyatalah bagaimana durhakanya setengah-setengah manusia yang menyembah benda-benda yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Ada Allah tu hetak, tu hetak dia juga tu manusia yang jadi kafir, yang sujud ibadat selain daripada Allah. Tu hayat lagi, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang. Ada terjemah di bawah ni, yakni termasuklah juga secara khusus benda-benda yang pernah disembah oleh orang-orang kafir. Iaitu apa? Matahari, bulan, bintang, gunung ganang, bukit-bukit tu. Yalah belakang tu. Cauti, cauta. Nak naik bukit pun nak minta. Ngetuk, tutuk ni. Tu jalan belakang tu. Manusia yang pasang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Lepas tu termasuknya pokok-pokok kayu dan binatang-binatang. Orang-orang siya duduk ikat kain kuning, kain merah di pohon kayu. Nampak pusu-pusu kalau tak air. Tak wah lima, wah gatu, wah gani. Masya Allah. Syirik tertutup lalu dah. Tak ada kena duduk takwe, tak ada kena duduk rayak. Banyak dah. Lagi yang Allah tak ada rayak lagi. Dan gunung ganang, dan pokok-pokok kayu, dan binatang-binatang. Tengok. Ini pakat sujud kepada Allah Ta'ala belaka ni. Tapi manusia duduk pergi sujud pada benda ni. Padahal matahari, bulan, bintang, pokok kayu, semuanya dalam arti katanya nom-nom kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia yang akidah rusak, cara hidup rusak, duduk pergi sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang, sembah binatang dan sebagainya.
paling habis. Islam so yang mengajar supaya kita direct dengan Allah Ta'ala. Maknanya, doi trung. Kita ibadat, doa, minta semua dengan Allah Ta'ala. Ini akidah Islam yang sebenar. Serta sebahagia besar dari manusia. Ini duduk dalam soalan lagi. Mereka tengok lagi. Hey Muhammad. Hei, tiap-tiap orang yang baca Quran, yang mengaku Allah Tuhan dia, mu tengok tak lagi? Mu nampak tak lagi? Sebahagian daripada manusia pun sujud kepada Allah. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya atau maksiatnya. Wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Ini Tuhan raya, pratap teras lalu dah. Orang yang Allah Ta'ala akan apa? Bubuh di dalam api ni aku. Hak jelah-jelah dah. Kena masuk dalam api ni aku. Bukan sikit manusia kena masuk dengan aku. Banyak. Kita selalu dengar. Adam AS cabut. Daripada 1,000 orang tu cabut seorang. Hak nak jadi syurga, ahli syurga. 999 lagi. Ni aku. Allah. Ada setengah hadis katanya dalam 100 cabut seorang ahli syurga. 99 lagi ni aku. Pas cuba kita gambar kalau kita nak gin lun diri kita. Macam mana tu? Kita nak dicabut dak daripada 1,000 orang kena cabut seorang, 1,000 cabut seorang. La ilaha illallah. Tapi kita harap lagu tulah. Harap katanya kita duduk dalam iman, duduk dalam Islam, buat amal, minta sama dengan Allah Ta'ala supaya kita selamat dunia akhirat. Harap mudah-mudahan. Tapi Allah Ta'ala nak pergi letak kita bucu mana tu, wallahualam. Hak ni Allah lebih tahu. Itulah kita duk usaha, buat amal, duk sungguh. Guna umur kita, masa kita nak jadi manfaat, pedah sebanyak mungkin. Tak sewi rugi hidup kita. Sebab nak cing tu. Cing nak jadi seni. Dunia pun nak seni. Akhirat lebih-lebih lagi nak seni. Walaupun semua tiap-tiap orang dikehendaki supaya ikhlas dalam amal ibadat dia. Lepas tu tak ada detak katanya. Ya kena masuk. Apa ni? Ya kena wajib masuk syurga ke. Tak. Pakai serah kepada Allah. Ya Allah. Diri aku, hidup aku. Semua apa yang ada di dalam hidup aku. Pakai serah kepada mu. Ya Allah. Mu nak pergi letak mana aku, bucu mana, bucu joke, apa ni, jemur ke, kau lagi mana, bucu tangga, ikut mu lah, ya Allah. Ha, tu dah. Tu orang Islam yang sebenar, beribadat kepada Allah dalam hidup, pakai serah semata-mata kerana Allah. Itulah nama dia orang Muslim. Orang Muslim ni arti, orang yang serah diri kepada Allah, lepas daripada dia usaha dengan sungguh dah, apakah serah. Tu dia panggil Islam. Islam ni artinya, kita serah mop mai tukangan kita kepada Allah Ta'ala. Allah. Nah. Dan ingatlah sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Allah. Ini ada agak dah. Benar-benar pasal ini kita kena takut benar-benar ni. Siapa yang dihina oleh Allah Ta'ala. Kalau dihina oleh manusia tak apa. Manusia hina kita, manusia tak kenal ke kita, tak apa. Ya sama-sama manusia ya. Boleh jadi dia tak kenal, dia hina tu dengan sebab nafsu dia. Dengan sebab dia mai pocai gapo-gapo dengan kita. Tapi dia Allah Ta'ala hina jiat yam. Masya-Allah. Fama lahu min mukrim. Allah rayak dalu dah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala hina, maka tidak ada siapa dah nak memuliakan orang itu. Tak usah carilah atas muka dunia. Nah. Yang dapat memuliakannya. Inna Allah yafa'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Sebab tu kita kena baca sama deh. Baca sama satu kerata ayat di dalam surah Al-Imran. Qulillahumma malikal mulk. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار سبسك وآية Hak ni kita kena baca semua, lepas tu kita kena berhenti makna dia. Minta dengan goyak kepada Allah kita. Kita baca perkataan dia, serta dengan kita kena jadi sakut semua. Pah! Katanya benda yang kita baca ni, iaitu kita duduk minta sebagai doa. Goyak kepada Allah, ya Allah, mung memuliakan kepada orang yang memulia. Mung hino kepada orang yang menghina. Mung nak beri gapa-gapa mengikut kehendak mung. Dan mung nak cabut daripada siapa pun mengikut kehendak mung. Ni kita duk puji Allah. Siang malam, pagi petang, dalam hidup kita ni jadi sakut semua dengan Allah. Jangan terlucuk. Walaupun sebentar pun tak boleh. Kena zikir. Dalam arti katanya zikir dalam hati kita, dengan mulut kita. Jadi cah semua bateri. Cah, 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 cah. Duk dia-dia, subhanallah. Duk dia sebentar, nampak galik. La ilaha illallah. Nah, supaya setengah-setengah kampung kita perhati nah. Pai dah, pai dia tulis. Subhanallah. Baduk dia, baduk siapa ustaz? Walhamdulillah. Duk ustaz pula, Allahu Akbar. Nah tengok ni, ialah belakang tu. Nak jadi ingat, orang duk bawa kereta galik-galik. Bawa boleh tengok, pak. Allahu Akbar. Ha, tengok. Tengok, mujur orang tak pai lagi tu. Boleh kita tah telitah, 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 telitah semua. Faham apa tah lagi? Saya bisa orang bawa kereta ni. Hak pasal lagu. Bukan orang ada kereta saja tak dengar. Orang luar ni. Bising kadang-kadang dengar. Allah, pasal lagu. Pacar katanya orang ada pasal lagu. Tak ingat dah kepada Allah Ta'ala. Kalau kereta terbalik, pakai pergi mati dengan hal lagu tu. Tu dah tu. Tak ingat kepada Allah. Apa tah lagi? Kita tengok kepada ayat-ayat pasal ini, kita naknya Allah Ta'ala memuliakan kita. Jangan Allah Ta'ala hina kita. Allah. Lepas tu mari ayat lepas pada ni pula. Iaitunya hubungnya dengan orang-orang kafir ni. Tim-tim ayat 19 sampai ayat 22 ni adalah orang kafir di dalam neraka. Lepas kalau dia orang baca, maaf dah. Baca dengan tak tahu makna. Baca gitu. Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nari yusabun min fauqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihima fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Kalau baca dengan tak tahu makna, tak serah. Tapi apabila kita tahu makna, Masya Allah, hak tu lah. Jadi hati kita buat sekecuk. Air mata pun buat nak tubik. Walaupun ayat ni, ha, orang kafir yang Allah tak ada royak. Kita ada tak ada tergambar katanya, orang-orang Islam tu hendak nak pergi azab macam ni. Tapi tu hendak royak. Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah, yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Masa duduk atas dunia lagi, orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, kau duduk kecek pergi mari, duduk royak, duduk tekan, duduk apa ni? Duduk-duduk kata pergi mari, nak yin-yat kebenaran. Tapi apabila siapa di akhirat, Masya Allah ni peristiwa dia ada berlaku. Cuba kita tengok. Lawan yang mukmin dan kafir itu ialah yang tersebut pada ayat 17 yang lalu. Ni, ayat belum pada ni, iaitunya orang-orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasara, orang Majusi, orang-orang syirik. Allah Taala becek sikit lagi. Apabila sampai di akhirat, Allah Taala becek jadi muatmu pentum. Tak campur pergi mari. Walaupun di atas muka dunia ni duduk sekali, kadang-kadang pakat duduk royak katanya, hak aku betul lagu ni. Mumarilah percaya kepada aku. Ugamo tu pakat duduk royak, duduk popong ugamo-ugamo mereka. Tapi bos apa di akhirat, Tuhan katanya, maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api ni aku. Atas dunia ni potong baju dengan kain. Necang potong baju, ya ukur-ukurnya tubuh badan kita. Panjang, panok. Bukan? Luah secara mana. Tapi tu heraya orang-orang kafir. Semua pakaian mereka yang di
dipakar sikit lagi, dibuat daripada api niaka. La ilaha illallah. Serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegok. Cuah hidup-hidup lalu dah. Air itu bukan memadamkan api, tapi menyalakan api. Lepas cuba kita gambar. Benda ni kita tak biasa tengok. Sensahat manusia kena duduk taraman. Kita tak biasa tengok atas muka dunia. Atas dunia ni orang buat sub, kira katanya sub kham samad manusia. Cok roya ke, ambil gapa-gapa, kelar, pengacur, ambil orang di bubuh dalam kerang bot, berbubuh, hacur habis. Tubik mari lek, tak tahu katanya, tubuh duduk mana, hacur habis. Cuba kita perhati, tu manusia hok pasang kan dengan manusia, dia bakar mayat. Ya cicer, dia wak, ya tujuannya, dia nak, dia nak mati. Dia mati dah, tubuh badan manusia. Nak buat apa, buat lagi. Nampak hina kepada mayat, tapi dia mati, tak ada apa. Tak ada gelepar apa, dia nak dimati itu. Ya. Tapi di dalam neraka, tak mati, kena seksa. Siapa bila-bila? Inilah yang Allah Ta'ala rayak di dalam ayat lepas badan ni. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka. La ilaha illallah. Perut bela tu baik. Hancur habis. Dan juga kulit badan mereka. Cuba kita tanya, nak tinggal apa nama lagi? Tapi tak mati. Hancur habis. Bangun pula hidup. Seksa pula. Seksa. Zidnahum azaban fawqal azab. Yang Allah Ta'ala rayak di dalam surah An-Nahl, orang kafir dan orang-orang menentang agama Allah, zidnahum azaban fawqal azab. Kami tambah azab atas azab. La ilaha illallah. Hari ini dengan esok tak serupa azab. Hari ini sekarang ini, esok kau sakit. Pas kena masuk ni akarnya, satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. La ilaha illallah. Ni, dalam surah ni juga ni. Dalam surah Al-Hajj ni juga yang Allah Ta'ala rayak. Orang-orang kafir yang selalu duk minta supaya segera azab. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka itu duk rayak, duk menganying kepada Nabi dulu. Bila lagi weh azab kamu duk rayak atau nak mari? Ni, nah, insyaAllah hari ni tak habis ni. Sebab masa habis dah. Tapi nak ayat katanya, ini adalah sengsara yang sangat-sangat teruk yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, hubungi dengan orang diraka kepada dia, dan terutamanya orang kafir. Nyanyi orang kafir ni, Allah, siapa yang nak sapa Islam kepada orang kafir? Tolong sapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak apa dah. Inilah perlu kepada kita orang-orang Islam. Hak tahu dah, kita duk ngaji ha orang kafir ni tem-tem. Ha puak-puak dia yang ada di dalam Quran, dalam hadis. Tapi tak ada jari orang nak tulis sapa Islam, rakyat Islam kepada dia. Kurang-kurangnya buat cik sekeping tak apa. Nalang buat kertas sepengah katengah ni. Ni. Wui dia. Kurang-kurangnya dia baca. Nalang. Oh, 2-3 nanti. Boleh dah. Boleh teratun. Gi cuik hati dia. Dia nak masuk Islam tak si masuk. Ha dia. Ha Allah Ta'ala nak wih hidayah. Tapi kita tidak berhak untuk nak pergi paksa dia. Sebab apa? Nyanyo benar orang-orang kafir. Tak ada kira agama gapo sekali pun atas muka dunia, asal kau kafir, lagu ni lah nasib pok-pok dia sengsara di akhirat sikit lagi. Walaupun duduk atas dunia, kita baik dengan dia, kita hormat ke dia, kita go to gelomok dengan dia. Tapi akhir sekali, akhirat becek. Kita-kita, dia-dia, suku-suku. Anilah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.